Marilah kita bersama-sama menghadirkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesempatan sehingga kita menyempatkan hadir bersama-sama di tempat yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan sholat Id dalam sholat bagi kita sekalian dalam menghadiri hidup ini. Saya jamaah yang masih ada di rumah agar bersegera muslim karena pasalnya sholat Id akan segera dimulai. Terus yang masih banyak, yang pertama pembacaan tata tertib perkesanaan, terus yang bertindak selaku imam dan sekaligus khatib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajami lillahi wa lillahi ta'ala. Maka ya ikhwan,